Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam tayangan Aku Terima Mujizat. Seringkali kita mendengar kalimat yang mengatakan, jangan memberi titik jika Tuhan masih mengatakan koma. Selama kita hidup di dunia ini, setiap kita masih punya kesempatan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Masa lalu yang buruk bukan akhir dari hidup saudara, karena Tuhan itu masih bekerja untuk mengubahkan hidup saudara. Waktu saudara percaya bahwa Tuhan dapat mengubahkan hidup kita, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mampu melakukan kepada orang-orang yang mungkin sedang jatuh di dalam dosa, karena Tuhan Yesus juga mati untuk mereka. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang yang bernama Marilyn Manson. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengenal siapa pria ini. Nah, ini foto orang ini. Marilyn Manson adalah orang rockstar yang kontroversial. Pernah disebut sebagai pemeluk satanisme, psikopat, narsistik, dan pemuja tabu. Di lirik lagu-lagunya, Marilyn ini selalu menyisipkan tema-tema anti-agama, kekerasan, narkotika, bahkan penampilan panggung yang sangat-sangat ekstrim, di mana ada perempuan yang dikerangkeng. Dan sebegitunya, sampai 3 negara bagian Amerika itu melarang dia untuk dapat tampil. Pria yang terlahir dengan nama Brian Hugh Wagner pada tanggal 5 Januari 1969 merupakan seorang penyanyi rockstar di Amerika. Dia memiliki masa lalu yang sungguh pelik. Namun pada hari ini, saya ingin memutar sebuah tayangan video untuk saudara, di mana Marilyn Manson, Justin Bieber, dan Kanye West sedang berada di gereja. Berikut mari sama-sama kita saksikan videonya. If your Holy Spirit that dwells in us, thank you that you leave the 99 for the one. Thank you that you never leave us or forsake us. Thank you that we could never be more loved than we are right now in this moment. I come against any lies of the enemy, any fear. We bind it in the name of Jesus. Your name is above it all. The name of Jesus is above it all. We cast out any demonic activity that would try to steal our peace today or steal our joy. We welcome your presence today, Holy Spirit. In the name of Jesus. Video yang baru diputar ini merupakan kejadian yang baru saja terjadi di Amerika. Dan orang-orang yang tahu masa lalu Marilyn pasti bertanya-tanya, gimana orang semacam ini bisa berada dan ikut ibadah? Fakta bahwa Marilyn ini ada dalam ibadah kebaktian dan bisa ikut berdoa memberitahu kepada kita, mungkin dia sedang mencari kebenaran sejati. Matius 18:12 berkata, bagaimanakah pendapatmu jika seorang memiliki 100 ekor domba, lalu satu ekor dari antaranya tersesat, tidakkah ia akan pergi dan mencari yang tersesat itu, meninggalkan yang 99 di atas gunung? Hari ini,
Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Bapa kita, yaitu selalu mencari yang terhilang. Dan betapa Bapa itu sangat bersuka cita ketika satu jiwa yang terhilang boleh kembali. Tapi terkadang kita yang sudah lama di gereja bukan mencari yang terhilang, tetapi malah mengusir yang baru ditemukan. Padahal mereka sedang berusaha untuk bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Namun karena komunitas gereja yang mereka datangi tidak bisa menerima, akhirnya mereka apa? Menjauh lagi, pergi lagi, dan hilang lagi. Ada kisah dalam Yohanes 8 ayat 3, di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang ditangkap sedang berbuat zina. Sengaja para pemimpin agama itu mencari kasus apa yang kira-kira bisa diviralkan ini ya. Sekarang ditunggu, Tuhan Yesus akan lakukan apa ini? Sepertinya dijebak ketika Yesus berkata, wanita ini dihukum. Maka apa yang diajarkan Yesus tentang kasih itu menjadi gugur. Ketika Yesus berkata, bebas, berarti Tuhan Yesus sedang mengizinkan perzinahan terjadi. Tapi yang menarik yaitu Tuhan Yesus tiba-tiba membungkuk dan mulai menulis di tanah dengan jarinya. Seolah-olah dia gak peduli apapun yang terjadi. Di ayat ke-7 dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus, tertemplaklah mereka oleh hati nurani mereka. Lalu satu demi persatu mereka mulai meninggalkan, mulai dari yang tertua sampai terakhir. Sehingga Yesus tinggal sendiri dengan wanita itu. Saya tertarik dengan kata tertemplak oleh hati nurani mereka. Ternyata Yesus juga bisa jengkel. Tidak dikeplak dengan tangannya Yesus, tapi dikeplak dengan hati nurani mereka sendiri. Dari cerita ini, Yesus sendiri bahkan tidak menghakimi orang yang sedang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan Yesus yang dia rindukan adalah orang ini pergi dan tidak jatuh dalam dosa. Ya, Yesus benci dosa, tetapi Yesus mengasihi pendosa. Seperti cerita yang baru saja saya sampaikan, siapa kita untuk melemparkan penghakiman atas seseorang? Hanya karena penampilan mereka, hanya karena kehidupan masa lalu mereka. Ada quote yang berkata begini, every saint has a past, every sinner has a future. Setiap orang benar punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Domba yang terluka di dalam itu jauh lebih baik daripada domba yang terluka dan terbelengkalai di luar sana. Saya dengar kalimat yang berkata begini, kekayaan, harta itu tidak ada yang kita bisa bawa kalau mati. Tapi saya mau berkata, ada yang saudara bisa bawa, yaitu mereka yang kenal Yesus karena saudara. Kita bisa bawa jiwa mereka sama-sama masuk surga. Mujizat terbesar yang saya punya, yaitu pindahnya saya dari neraka masuk ke surga. Hari ini saya berdoa, siapapun saudara, biarlah engkau menjadi agent di mana engkau mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Dengan cara apa? Bercerita bahwa mereka punya penyelamat, mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Dia dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Tidak ada 3 cara untuk masuk surga. Gak ada 2 cara untuk masuk surga. Saya mau deklarasikan hanya ada 1 cara masuk surga, yaitu hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Jika saudara baru percaya kepada Tuhan Yesus, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendoakan setiap saudara dan menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yesua Hamasiah, bless you.